Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Saya Panji Lesmana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Men-scan sebuah dokumen Dengan menggunakan cam scanner Dan langsung dikirimkan melalui whatsapp Dokumen berlembar-lembar Hanya butuh beberapa menit saja Untuk dijadikan satu file pdf Dan langsung dikirimkan kepada rekan kita Ingin tahu caranya? Lihat baik-baik teman-teman semuanya Anda perlu yang namanya aplikasi Cam Scanner. Nah, ini dia. Kalau belum punya aplikasinya Anda bisa langsung download di Play Store ya. Kalau sudah ada aplikasinya Anda tinggal klik saja Cam Scanner seperti ini lalu siapkan dokumen yang akan di-scan. Kalau dokumen sudah siap, Anda tinggal klik saja ini ya. Logo kameranya diklik, logo kameranya kemudian Siap untuk melakukan pemotretan. Pastikan flashnya sudah menyala di bagian atas sini, ya. Pastikan sudah menyala, karena kalau misalkan flashnya menyala, hasilnya itu akan lebih tajam. Oke, kita scan dokumen yang pertama ya, dengan cara mengeklik ini ya, tombol fotonya yang putih. Oke, oke, dokumen yang pertama sudah berhasil kita scan. Kita klik berikutnya, yang bagian bawah ini, kita klik berikutnya lalu akan terscan seperti ini. Setelah itu klik checklist ya. Klik checklist. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan scan dokumen yang kedua. Caranya klik tambahkan ini ya. Tambahkan ya. Jangan lupa dokumen yang pertama tadi simpan dulu, kita beralih ke dokumen yang kedua ya. Kemudian dokumen yang kedua ini sama, kita scan pakai yang titik putih di tengah ini ya. Kita klik Ya, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, ini juga otomatis akan tercerahkan. Klik tanda checklist, ya. Dan kemudian klik e, tambahkan. Ingat, sekarang sudah dua lembar, tuh dua per dua. Sekarang kita akan menambahkan dokumen yang ketiga. Klik tambahkan, ya. Kemudian jangan lupa ganti ya kertasnya ke kertas yang ketiga. Klik lagi scan yang ini ya. Klik lagi scan yang itu. Kemudian klik berikutnya kembali di bagian pojok kanan bawah ya. Kemudian nah, klik checklist. Nah, saat ini dokumennya sudah ada tiga lembar, 3 per 3 seperti ini. Tandanya kita sudah siap untuk membagikannya kepada rekan kerja kita atau kepada atasan kita. Caranya bagaimana? Klik saja bagikan yang bagian bawah ini ya. Klik bagikan ya kemudian silahkan anda klik bagikan PDF ya yang ini yang 0,7 ini ya nah kemudian klik WhatsApp ya klik WhatsApp dan pilih kontak yang ingin dibagikan ya pilih kontak yang ingin dibagikan misalkan saya mau membagikannya ke ini ya ke GMT ya Klik ke GMT kemudian klik kirim dan apa yang terjadi ternyata dokumennya sudah langsung terkirim dalam bentuk PDF dan kalau kita buka ya ya ternyata dokumennya sudah rapi ya tuh sudah rapi ya ini halaman pertama ini halaman kedua dan halaman ketiga sudah e, menjadi sebuah file PDF walaupun tadi lembarannya itu terpisah. Nah itulah tips singkat dari saya bagaimana caranya mengirimkan beberapa lembar dokumen atau banyak dokumen dalam sebuah file PDF yang langsung bisa dikirimkan melalui WhatsApp melalui aplikasi Cam Scanner. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Jika lo ada manfaatnya, jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.